Selamat datang di Les Drum. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang fill in dalam birama 4/4. Fill in berguna sebagai pelengkap ketukan drum agar tidak monoton atau sebagai penanda perubahan pola. Saya akan mencontohkan fill in dalam 4 bar birama 4/4. Bar 1, 2, dan 3 memainkan beat. Lalu fill in akan dimainkan pada bar 4. Fill in ini terdiri dari ketukan single stroke yang saya aplikasikan kepada snare, tom 1, dan tom 2. Gunakan metronom dalam bermain drum agar permainan rapi. Saya memainkannya dalam tempo 95 BPM. Subscribe, like, dan komen bila ada koreksi, agar konten ini tetap bermanfaat. Terima kasih.